majalah. Macam Olimpik buat cerita ini. Jangan pasti ramai yang duk tengok depan TV kan. Seronok tengok sekali. Bagus tu. Okey, jom kita tengok apa top 5 viral bukuj kali ini. Of course, semua ada kaitan dengan Olimpik Tokyo. Yang kelima, Brunei Negara Wilson Singh viral baru-baru ini saat kontijen Malaysia berarak keluar ketika acara pembukaan Sukan Olimpik Tokyo pada 23 Julai lalu. Namun kemunculan dua saat Wilson Singh Wishing ketika acara itu berlangsung telah menarik perhatian penontonan khususnya dari China yang kagum dengan wajah kecak berenang itu. Keempat pula, katil atlet Olimpik Tokyo diperbuat dengan menggunakan cardboard. Rangka katil yang dibuat khusus untuk para atlet Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 diperbuat daripada cardboard yang dikita semula. Sementara itu, tilam untuk katil tersebut pula adalah dalam bentuk polietilena yang akan digunakan semula untuk produk plastik. Seusainya temasya tersebut, viral ini pula jatuh ke tempat ketiga kali ini Tokyo 2020. Zijia mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana gagal menyumbangkan pingat pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Setelah tersingkir dalam saingan pusingan 16 terbaik acara perseorangan lelaki, apa-apa pun, kita berbangga kerana Li Zijia layak ke Olimpik dan beliau telah buat yang terbaik. Tempat kedua adalah Hidlin Diaz, atlet Filipina yang berlatih di Malaysia. Siapa sangka dengan hanya berlatih di belakang rumah di sebuah perkampungan di Jasin, Melaka, Hidlin Diaz mampu mencipta sejarah untuk negaranya apabila menyumbangkan dengan emas Olimpik pertama untuk Filipina melalui acara angkat berat wanita kategori 55 kg. Tersangkut di Malaysia sejak Februari tahun lalu disebabkan pandemik COVID-19. Diaz pada mulanya agak resah terpaksa berlatih di gimnasium sementara yang dikelilingi pokok pisang dan rambutan. Tempat pertama adalah semestinya kepada pasangan beregu lelaki negara. Penyumbangan pingat pertama negara Olimpik Tokyo dengan membondol pingat mangsa. Jom saksikan saat wira negara kita di saat yang kemenangan tersebut. Ini kali kedua gandingan negara mengalahkan pasangan Indonesia yang juga beregu nombor satu dunia dalam temasya Olimpik kali ini selepas pertemuan di peringkat suku akhir pada Khamis lalu. Okey, itu sahaja untuk viral top 5 Go Coach kali ini. Okey, jumpa lagi. Go Coach!